Hello guys, welcome to my YouTube channel. Bersama aku di sini ya mau mukbang lagi. Sehari ini aku bakal ngajak kalian buat pesta lalapan, tapi ini cuma ada beberapa jenis lalapan aja. Di sini aku punya si Big Roy ini. Gambas yang pun gede banget buat thumbnail ini. Juga ada si ini, bunga pepaya nih. Aku tunjukin ke kalian. Duh. Ini si bunga pepaya. Rempong banget ya. Kita taruh. So, sebelum makan ayo kita minum dulu. Taruh. So, sebelum makan ayo kita berdoa dulu. Minum. Biasa aku pakai infus water. Menyegarkan. So langsung aja karena aku udah lapar banget ya ini. So langsung kita eksekusi. Jeng 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 jeng. Ini aku pakai ikan asin ya. Tuh gede banget ikan asinnya. Ya gini, aku potong tadi karena nggak muat wajannya. Kita cobain langsung. Ini ternyata ada kulitnya yang tebel. Makan dulu kulitnya kali ya. Kita cobain. Kulit ikan asin pakai nasi. Sambal. Kita cobain dagingnya. Dagingnya mual-mual banget, gede gitu. Kayak gini. Pakai cabai. Ini cabainya kok oplos pakai cabai merah. Pakai cabai besar sama cabai rawit. Jadi ini pedesnya dari cabai rawit. Enak. Nanti bunga apa ya? Pahit banget. Pahit banget tapi enak karena ada ketannya gitu dong. Terusnya itu masih kenyal-kenyal gitu. Super normal sih dagingnya itu. Kayak timun tapi lebih bertekstur gitu loh, enak, manis,
Dalamnya itu manis. Terus lembut banget bagian dalamnya. Gede banget kayak bayi. Lalapannya seger-seger. Juga punya kemari. Peut-être aller. Bagian kepalanya, dagingnya lebih normal lagi. Dalamnya dagingnya merah gini ya. Rasanya gurih dan asin gitu lah, kan namanya ikan asin. Tapi aku suka banget. Kayak gini dong. Kayak daging tongkol ya. Nggak tahu ini ikan asin apa namanya. Pusing. Oh, goreng garing gitu. Terus selalu enak.
Palanya. Apa? Mantan rasanya gimana dulu? Kemana cari? Nyangkut, nyangkut, nyangkut. Ini sih daun. Ah, nyangkut. Campur ayam. Aku dapat paritan gitu. Soalnya aku udah selesai. So, sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa buat selalu dukung aku dengan cara klik like, comment, dan subscribe, and turn your notification to always get update from my new video. Bye-bye, see you next video. I love you, guys.